Kalau hutan adat daerah sini gitu ada enggak, Bang? Hutan adat macam tuh istilah. Abis. Enggak mana suat nih. Itu hutan adat. Karena berhubungan dengan pemerintah kayak perusahaan tadi yang ada HP, ada APL, ada HP Cima itu ini kan. HP jadi. Ujung-ujung anu tadi ke anu dari adat tadi labis. Apa kali perusahaan kita ngomong ke perusahaan boleh kan? Oh. Masuk IUP, HP APL masuk IUP, gara habis. Nah. Masuk HP? PT masuk? Sedikit tinggal kita nak ngelawan dari kekuatan. Bukti kita kan legalitas kita dak deh. Orang sekarang benar. Nah, tuh yang sulit. Mana ada legalitas nih misal di atau dari anu misal di masuk ke Perda. Kalau di harus lah. Kita legalitas payung hukum lah deh kan. Bahwa nih yang hutan ada tidak boleh diganggu gugat. Perda. Untuk hukum yang ada, maksudnya kekuatan ada itu jadi mungkin kalau ada insentif lah dengan dikuatkan dengan perda atau tadi kan. Tanya terkait dengan sini yang perlu pas pokoknya. Ah, berdulah Pak, kata Bang. Jangan sampai sila aset kita tinggal gigit jari kan. Minta angkat apa tuh? Maksud angkatlah misal diperdakan ajukanlah kan apa-apa syarat kami siap. Makanya aku bantu lah istilahnya niat-niat. Aku juga komunikasi ke beliau. Tolong. Yang sudah dijanjikan itu tolong diingat. Juga dorong kan, kami dari pariwisata. Pariwisata juga ide itu bisa berkembang dengan adanya juga budaya, kemudian dari adat istiadat, UMKM yang lain-lain. Karena pariwisata ini mungkin dia program istilah program pariwisata. Kami datang untuk mengakui. Coba kami kan kemarin tuh ada pas menuju jerami ini kan kami bentuk lembaga. Jadi sampai suat nih, kutunggu-tunggu lah istilah kawan-kawan yang dari lembaga istilah lembaga adat Melayu pun belum keluarkan SK. Lah kami tunggu-tunggu kan. Lembaga adat provinsi itu selesai kan. Jadi macam nih kalau terkait dengan lembaga adat, LAM ya, lembaga adat Melayu. Yang provinsi itu mungkin bulan November ini. Kalau Kabupaten Baka kita istilah ngelantik beliau di lembaga adat Melayu, lembaga adat Mapurai Rabik kan. Nah, jadi termasuk untuk pengurus umum kan kula di situ kan. Jadi sampai suatu kemarin Bungari kan jadi kan. Nah, cabang Melinyu kan. Jadi ada WA kemarin. Beliau minta istilah struktur lagu bre, tapi lumayan lah. Siap bantu ada dia orangnya. Jadi kami tunggu-tunggu lumayan lah. Jadi maksudku kami ada lembaga kan kita bergerak tuh seger. Maksudku kan. Paham. Jadi ada misal legalitas kita ada payung hukum angkatan notaris ada. Kemarin kabinnya diajukan kan kemarin ini kan ngurus masalah legalitas yang Dukcapil nih kan untuk pengakuan kepercayaan nih kan. Itu yang diajukan nih. Jadi sambil nunggu tuh lah. Karena itu pernikahan tuh belum tercatat, belum diakui. Jadi mengenai undang-undang tuh kene lah kumpul kebo. Benar pula. Nah. Itu legalitas kan ade. Kok gebar kepikir ya. Alah dia juga diajukan ke Kemnagri ini kan. Kemnagbud RI sana kan. Nah, baru lah jalan kayak gini kan. Biar maksud legalitas tadi kan. Iya antara pernikahan antar kepercayaan nenek moyang macam tuh kan. Jadi misal ketua adat tadi kan SK kan tadi akui baru Dukcapil mencatat. Oh memang bukan tetap bukan cerudi nih. Menyanika tuh men kita orang Islam misal orang Islam kan pakai akad nikah nih. Nah kalau orang yang nih adat nih cuman nih sama lah adat taple lah. Oh, dia taple ya? Ade. Berarti ngomong-ngomong macam itulah. Cuman
Bang Nyari, misal saya terima nikahnya secara adat, itu kan secara anu kan. Nah, itu kan juga. Oh, cuma beda sih ya paling enggak. Sama-sama lah, hitung di sikit lah perbedaan. Dia jauh gitu. Dia jauh. Saksi-saksi ade pemulu ade kan. Ade. Sini kan. Cuma tadi lah dari sana lum di legalitas, saya belum tahu lagi deh. Enggak diakui kan? Iya. Ujung-ujung de kawin belum kawin. Nikah. Jadi kalau menikah kah tuh? Tetap belum kawin. Oh. Tapi siko keluarga, siko kakak ada? Siko kakak misal tapi pak anak lah baru didengar di bawah baru bini. Yang lainnya aduh ge. Oh, masuk dalam yang lainnya. Iya iya iya. Nah, misal yang agama misal kepercayaan kan? Ya, ya misal kan agama dan kepercayaan kan kan memang kepercayaan. Oh, kepercayaan. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus di bawah itu baru lainnya. Tetap keluar bini ibu akta anak. Telah lahir dari seorang ibu. Iya iya. Iya iya. Karena tidak ada bapak ini, bapak belum diakui tadi secara nih. Belum kawin dulu. Itu enggak kan? Jadi kan memperjuangkan itulah sambil. Ya istilah tuh. Karena legalitas kan jadi kan. Diakui lah setara lah kan maksudnya. Iya 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 paham. Maksudnya iya paham. Nah, karena undang-undang itu kan udah diketuk MK kemarin kan. Kegiatan tuh kapan diselenggarakan? April. Biasanya di sini kan 13 hari ya. Belum ada kalender baru. Tinggal 13 hari kina kan. Beda bulan tuh, Bang. Tapi biasanya beda pasti ya. Beda bulan nasional. Beda. Beda. Kadang-kadang ini masuk ke Mei. Oh, iya. Satu tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2 kan misalnya. Harmoni Imlek. Itu tanggal 27 Januari. Imlek. Oh, itu enggak Imlek. Nah, jadi mereka yang orang-orang Tionghoa, harmoni Imlek itu sudah diajukan kemarin bulan September. Menuju jerami 3 bulan. Setelah Imlek. Nah, 2 bulan alah. Barang 13 hari bulan 3. Bulan 3. Nah, bulan 3 Imlek. Cuma tanggalnya lu tahu gitu ya. Bulan tetap ngarap April. Kadang-kadangnya mati. Bulan tetap April. Mati, April tetap. Mati. Mati 29. 9 likur. Kadang mati 30. Iya nah, iya iya. Penanggalan Cina. Tanggal penyelenggaraan itu kurang lebih enggak masalah. Tentatif hitungnya pajak dirubah ketika kita penyesuaian saat penyelenggaraan. Tapi jarak waktu itu jangan terlalu jauh. Misalkan kita ajukan misalkan tanggal 28 atau setelah tanggal 30 hal. Karena kalau kalender Cina sekarang keluar. Keluar 2020. Baca tengok dari internet tadi. Dari internet. Yang kasih yang muda-muda memang. Kadang-kadang tahun 2 kali bulan kan. Untuk ikut Cina kan. Oh, benar. Kadang bulan 3 tuh 2 kali bulan 3. Berarti kami amit awal bulan tadi kan. Awal bulan. Tuh, enggak apa-apa, Cak. Ngambil ke penanggalan Cina, Bang. Memang ada cerita Ada ikatan. Ada ikatan ya. Karena orang adat nih kan orang lum tadi kan. Hitungan-hitungan tuh masuk Cina semua ya. Makanan padi. Apa semua nambek tadi kan nambek untuk acara yang nambek tuh kan nunjuk jalan ke Sergi gitu orang. Nambek apa? Nambek nih nunjuk jalan ke Sergi. Berarti main kuburnya main. Ikan yang pergi nunjuk jalan ke surga. Jadi nambek kan kami jadi. Nambek nama dogi hitungan bulan ge harus bulan dari bulan 3 kan? Bulan 4. Bulan 4 sampai bulan 6. Bulan 4, bulan 5, bulan 6. 3 bulan tuh. Nampak kan? Yang lainnya jadi. Itu hari ada hari tertentu. Tapi Egi tetap dilestarikan tuh. Digawi ya. Digawi. Ada orang nambak di sini ge ade. Oh. Tahun ini di rumah Mang. Wiko ini. Masa ada orang manggil yang tadi kan? Nambak tadi tuh. Kita tunjuk jalan tadi kan berarti tiga panggil ke bulu ini. Tuh kan ade mantra kan. Awal. Nah, di situ pun ade anu apa? Barang anu yang sesajen ini silano barang larang untuk tua untuk pembawaan lepat punyiko ayam siko ayam adek sebutol witch light
lagi beres beres ganteng ganteng ayam siko adalah ayam siko itu lah siko nang orang tertentu kan orang lah yang lah memahami lah tahu tepuk tujuh kali panggil semangat panggil melikat baru di arah jalan. Ya kita mau pangkal pinang aja. Oh, iya. Ini jalan ke nih. Nah, jalan ke. Dek boleh. Dek boleh ini. Iya, iya. Bahasanya dalam. Apa kan kita saling nih kan bercerita. Nah. Biar kami enggak tuh tidak tahu. Apa lagi kami baru nih budak-budak muda nih. Kita tidak tahu. Hal yang macam ini ngomong nek kami apa. Ngomong. Nah, walaupun ini kan ritual tertentu kan? Dan kita tidak baca membuat suatu kegiatan.